Jadi waktu semalam sebelumnya itu gue kesana ke Ritz-Carlton karena salah satu sahabat kita ada yang nginep di sana. Dan kalau misalnya pagi-pagi itu dia sarapan di bawah, pasti dia udah ya gitu. Tapi jadi pagi-pagi tuh gue bangun gara-gara nyokap bilang bangun-bangun ada bom. Panik di mana? Di Ritz. Wah, gue langsung telepon sahabat kita itu kan. Oh, you okay gitu. Well, I'm fine. Terus dia bilang dia breakfast di atas kan. Dia breakfast di atas. Pas dia turun ada geledakan. Sebelum itu everything is dark, dia bilang. Semuanya gelap. Habis itu their bodies and then their blood and then I can't see anything and then I'll go out. Terus langsung naik taksi katanya gitu. Dan ya alhamdulillah ya dia selamat. Terus sekarang udah balik ke negaranya gitu. Pagi aku juga tadinya sempat mau ke area itu karena ada janjian sama orang juga untuk ketemu, cuman kesiangan.